Oke, bertemu lagi dengan saya Yanuar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu alat. Di sini adalah sebuah alat untuk mengukur tekanan udara dan juga untuk mengukur kecepatan aliran udara. Nah, di sini ada tampilannya. Ini inilah KPA. Nah, di sini saya menggunakan sensor ini MLX 5700 AP. Dan di sini adalah water flow meter. Dan di sini saya ini adalah VCC, ini 5 volt dan ini adalah ground. Oke, ini adalah saya menggunakan Arduino. Nah, untuk yang ini saya masuk ke pin 2. Signalnya yang ini saya masuk ke A0, lainnya adalah VCC ground. Oke, sekarang kita uji coba untuk yang pertama, yaitu adalah ininya apa, water flow nya saya tiup ya. Tidak, saya tiup, dia nol lagi. Saya tiup, itu adalah demonya. Dan untuk demo ini, unsur ini saya tiup ya. Saya tiup, juga akan tampak perubahannya. Seperti itu ya. Saya tiup jadi seperti itu. Oke, demikian saja demo dari saya. Saya Edward, terima kasih.